Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Ma'asiral muslimin muslimat, bapak ibu saudara saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, alim ulama, guru-guru kita, tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, guru saya Bapak Kiai Haji Habib Mahdi Muhammad Sahab, dan teristimewanya tuan rumah, guru kita pimpinan Pondok Ma'had Darul Ulum sekaligus ketua kelompok bimbingan ibadah haji Multazam Darul Ulum, Bapak Kiai Haji Ahmad Munawir Eski, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para pejabat-pejabat polisi, sipil, militer yang ada di tempat ini, yang juga kita doakan mudah-mudahan tetap dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang terbatas, satu, ada orang guru memiliki dua orang santri. Anggaplah Pak Kiai pimpinan pondok sini miliki dua guru, dua murid. Setelah ilmunya dia transfer ke muridnya, lalu Pak Kiai berkata, "Nah, silakan kau hidup dengan ilmu yang sudah kuberikan. Semua ilmu yang saya punya kau sudah dapat semua." Keluarlah guru dua anak santri ini. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun dia tanam ubi. Alhamdulillah ibu, panen baik. Begitu dia panen, dia ingat gurunya. Saya bisa panen begini karena jasa-jasa guru saya. Akhirnya dia ambil ubinya yang paling baik, dia masukin dalam karung, dia pikul itu ubi masuk ke pondoknya, jalan kaki mikul ubi sampai ke pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Oh, kamu nak, gimana kabar?" "Alhamdulillah guru, setelah saya keluar pesantren saya jadi petani, dan ini ada ubi saya bawa hasil panen saya." Kata gurunya, "Baik sifatmu nak, kau bawa kemana ibumu?" "Bawalah ke ibunya, istrinya Pak Kiai." Cerita-cerita, kata gurunya, kata muridnya, "Guru, mohon izin pamit dulu. Karena ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, saya minta izin pamit dulu." Kata gurunya, "Tunggu dulu nak, tunggu dulu, kau duduk saja dulu." Masuklah kiainya ke istrinya, "Bu, kita kasih apa ini santri kita? Baik benar, kasihan. Dia pikul ini ubi, apa dia bawa pulang?" Kata istrinya, "Pak Kiai, tidak ada pak." "Masa kasihan dia kalau pulang kosong?" "Tidak ada pak, kecuali itu ada kambing dibawa kemarin Pak Kapolres." "Sudah," Pak Kiai katakan, "sudah, kasih aja itu kambing, saya tidak butuh, saya kolesterol." Akhirnya pulang bawa, bawa apa ibu? Pergi bawa, pergi bawa ubi, pulang bawa kambing. Di perjalanan ketemu temannya yang pedagang. Kata teman yang pedang, "Mas bro, dari mana kamu?" "Saya dari pesantren ketemu guru." "Loh, kok ada kamu bawa kambing?" "Masya Allah, itulah guru kita. Saya bawakan ubi, dia kasih saya kambing." "Apa?" "Saya bawa ubi, dikasih kambing." Yang pedagang jalan kalkulatornya, "Sedangkan ini bawa ubi, dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi saya bawa." Dia pulang ke rumahnya, dia buka tokonya, dia isi sembako mobil open cupnya. Ada telur, ada beras, ada minyak, ada tepung. Bawa satu mobil sembako. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam." "Kamu nak, gimana kabarmu?" "Baik, setelah saya keluar dari pondok saya jadi pedagang guru. Alhamdulillah ini ada saya bawa sembako. Silahkan, mudah-mudahan guru bisa menikmatinya." Kata gurunya, "Bawa masuk ke dalam ibumu nak." "Bawa." Keluar lagi cerita-cerita,
Kata muridnya, guru, izin pamit dulu karena ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda. Izin pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, kok duduklah dulu di sini, duduk dulu. Masuklah ini guru, cerita ke istrinya, bu, apa dikasih ini anak kita? Baik betul, dibawa sembako satu mobil. Kata istrinya, ndak ada pak, kasihan dia kalau pulang kosong. Ndak ada pak, kecuali itu ubi dibawa ke temannya kemarin. Akhirnya pulang bawa, pergi bawa, pulang bawa ubinya lagi temannya. Begini juga jamaah haji, sama ONH-nya, sama tawafnya, sama baitullahnya, sama rukun-rukunnya, sama sa'inya, sama wukufnya, tapi demi Allah banyak pulang bawa kambing, lebih banyak yang pulang bawa ubi. Nah, ibu bapak pulang bawa kambing atau ubi? Ibu pulang bawa ubi atau kambing? Jangan terlalu cepat mengaku. Mari kita simak. Mau enggak pulang bawa kambing? Ini ciri-cirinya. Satu, orang yang pulang bawa kambing, maka yang pertama, baik sholatnya. Kalau pulang haji, masih sholatnya Senin Kamis, kalian dibawanya ubi kamu bawa pulang. Masih mumpung masih bawa ubi. Ini tidak bawa sama sekali. Ibu bapak, tadi gubernur sampaikan melempar tiga jumroh. Bapak ibu tahu tidak simbol lempar tiga jumroh? Kenapa tiga kali? Kenapa satu tempat tujuh batu? Kenapa tidak sekali ambil tujuh kali tiga kali tiga hari 60 batu? Kenapa tidak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dah. Kenapa tidak sekali saja langsung 67 tak tak tak? Kenapa mesti tiga hari? Kenapa mesti tiga? Itu Allah ingin sampaikan, das'ad, hati-hati melawan setan, perlu napas panjang. Melawan setan perlu tenaga kuat. Ingat sejarahnya, kenapa tiga kali melempar? Kan itu Ibrahim alaihissalam digoda sama malaikat, sama setan. Waktu mau Ibrahim mau potong anaknya, kan jalan tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari An-Nahar, Ibrahim bawa anaknya, dia mau potong. Masya Allah pak, pak, pak polisi, pak polisi, pak polisi, kalau bapak punya anak satu disuruh potong pasti mikir pak. Kalau anak lima disuruh pikir, disuruh potong, dan saat potong anakmu, kan ada lima, saya cari mana yang paling nakal. Iya kan, ini satu disuruh potong, potong anakmu. Maka Ibrahim mengatakan tanggal 8 Zulhijjah dia berpikir, maka kita disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah hari yakin ini perintah Allah, maka kita disebut hari Arafah. Tanggal 10 hari An-Nahar, dia bawa anaknya, dia mau potong. Setan datang, Baim, Baim, Ibrahim. Hei, masa kamu potong anakmu Ibrahim? Lama kau nanti. Setan masih mau bicara, Ibrahim ambil batu. Ishadnya lagi, pergi ke setan. Duh, dia lempar, kena kepalanya. Sampai di Palembang, balik lagi. Digoda lagi istrinya. Jar, 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 hajar. Kau tahu tidak mau dipotong, mau kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Bodoh kau Jar, kenapa? Mau dipotong, ah yang benar aja. Masa ada bapak mau potong anaknya? Kata setan, katanya perintah Tuhannya. Mendengar apa? Perintah Tuhannya. Dengar ini, Siti Hajar ambil batu. Eh setan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau perintah Allah. Pergi kau. Lempar, kena kepalanya. Sampai ukan hilir, balik lagi. Gagal goda suaminya, gagal goda istrinya. Dia datangi Ma'il. Ma'il, Ma'il, Ismail, kok mau pak? Setan masih mau ngomong ibu. Ismail langsung ambil batu, dia lempar kena mata kanannya. Itulah sejarah tiga lemparan. Setan dilawan.
Maka ada orang suaminya baik, tidak mampan godaan setan, istrinya masuk. Ayo potong sapi untuk kurban, kata istrinya. Apa sok kaya kamu ya? Tidak usah sapi, kambing aja. Itu setan. Karena ada orang pak sudah mau sedekah di masjid, dia mau bawa ke pesantren, ada uangnya 10 juta disimpan. Tiba-tiba istrinya dapat, pak, uang apa itu? Uang sial. Maksudnya apa? Setengah mati sih sembunyi kok masih dapat. Mau apa ini 10 juta? Mau bantu pesantren supaya kita punya masa depan di akhirat. Apa kata istrinya? Apa menyumbang soalin? Mari tuh, bisa beli cincin. Ini nanti suaminya masuk surga, istrinya di blender di akhirat. Ada begitu di sini, pak? Ada. Ada di sini tangguh sama istrinya. Berhenti kok jadi laki-laki. Dia ngamuk ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia marah ustaz. Kenapa kalau dia marah? Dia pecahkan piring ustaz. Kak, dengerin pak. Dengar ini, saya bela kamu sama-sama laki-laki. Kalau dia pecahkan piring satu lusin, pecahkan dua lusin. Dia pecahkan televisi, hancurkan televisi. Kenapa? Piring, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Faka Polres takut atau tidak? Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Dia bilang kawan saya yang polisi, sebenarnya polisi tidak takut sama istrinya ustaz, cuma istri kita ini selalu melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirnya apa? Simbol dari melempar itulah sehingga Nabi pernah didatangi oleh Jibril dan berkata, ya Muhammad, saya mau beritahu kamu, siapa di antara kamu umatmu yang jadi teman saya. Na'udzubillah min zalik. Temannya setan, pak. Lalu kata Nabi, siapa di antara kalian menjadi temanmu? Siapa di antara umatku yang jadi temanmu? Kata iblis, yang pertama dan utama teman saya, al-mutahawilu bis-shalah, yang menganggap enteng salat. Itu temannya setan. Ngapain kau pergi melempar 3 jumroh kalau kau tetap tidak salat? Itulah yang diilustrasikan Pak Gubernur tadi. Dia ambil batu. Setan ini yang kasih bodoh-bodoh saya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lempar kembali itu batu. Cuma melenting. Hampir kena kepalanya, pak. Dia tangkap. Tertulis, sesama setan dilarang saling melempar. Boy, oi, ini masih putih-putih. Kalau kalian tidak sholat, hajimu sia-sia. Kapan perempuan banyak tidak sholat? Satu, ketika ada pengantin. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia dandan mukanya, coklat biru, krem, abu-abu, malah pakai mata bulu palsu, alisnya dikasih tikungan, kala-kala tikungan. Trrr. Ada lagi lebih-lebihnya di sini sedikit. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada kan bapak pernah lihat jilbab sakaratil maut? Itu kan ada di dia ikat ini lehernya, pak. Sudah itu 3 lapis kudungnya, coklat biru krem. Ada di sini kerikil, ada juga kayak pohon belakang sininya, pak. Bajunya sempit, roknya sempit. Kata suaminya, cepat-cepat kau, acara belum mulai. Kata istrinya, teman dulu, kasihan, setengah mati kita. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayalah sholat. Kata suaminya, hehe, bu, kau sudah haji, saya jualkan kamu tanah, kau pergi haji. Ini sudah mau asar, kau belum sholat duhur, kau pergi sana sholat duhur. Apa kata istrinya, sadar kau, pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Bapak anda lihat ini jilbab saya, 2 jam ini dipakai jilbab, pak. Ini semua kelakuannya ini. Bu, hei, kasihani suamimu yang jual sawah untuk kau haji. Yang kedua, banyak perempuan tidak sholat. Kapan? Ketika selesai haid. Kata suaminya, bu, biasanya cuma 5 hari kau tidak sholat. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat.
Ini karena kuannya semua. Bu, salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Bu, di sini ada Kapolres, kita doakan mudah-mudahan segera jadi kombes. Gak bisa Kapolda Pak kalau gak kombes dulu. Kombes dulu tiga bunga. Ini ada ajudannya. Pak Kapolres ini aja ajudan. Bu, sekedar ibu tahu bapak, kalau ini Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk langsung lompat, siap komandan. Biar ada kacang di sini langsung ditelan bola. Iya toh Pak Kapolres? Iya. Kira-kira ada enggak ajudan bapak panggil? Ajudan, tunggu dulu komandan. Wah, diinjak lehermu, dirambo kamu. Rambo, Rambo, ah, bukan Rambo, itu yang film Amerika. Coba panggil lagi ajudan. Kira-kira berani enggak katakan bapak enggak lihat saya sibuk? Coba Rambo. Nah, padahal Kapolres ada mutasinya paling lama 2 tahun. Begitu takutnya itu polisi sama Kapolresnya. Bagaimana ketika Allah yang panggil kamu? Hayya 'alal falah. Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kamu kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Ya Allah berikan saya kekayaan. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah jadikan anakku soleh dan soleha. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar. Maka Allah jawab doamu. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kamu yang mau. Ini bapak-bapak polisi. Bobo tahu polisi? Tahu? Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak di dunia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, suamimu dibunuh, siapa kau cari bu? Ah, ah, Satpol PP, lah, nggak ketemu. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau bapak polisi mati, siapa yang bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi bersinergi membangun Republik Indonesia. Tapi sekarang Ustaz sudah lebih 1 bulan ini di televisi rambo 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 terus. Rambo rambo rambo. Pak, Bu, Bapak tahu enggak berapa polisi di Indonesia? 470 ribu orang. Itu yang kita lihat di televisi hanya satu dan teman-temannya. Masih jauh lebih banyak polisi baik di Republik Indonesia. Ini bapak pikir ini bisa cara ini kalau tidak dikasih izin sama Kapolres? Maka kita doakan polisi-polisi yang hadir di sini, polisi Republik Indonesia yang baik hati, bagus akhlaknya. Tenang Pak Kapolres, saya bela bapak hari ini. Maka kawal saya pulang nanti Pak ya. Jadi bapak ibu sekalian, kalau mau baik hidupmu, dekati Allah. Adik-adikku polisi ini, kalau mau baik pangkatmu, jangan cari muka sama Kapolresmu, capek. Siap komandan, siap komandan. Lalu bagaimana kalau mau baik pangkatmu? Datang kepada Allah. Caranya apa? Perbaiki sholat. Kecil bos jadi Kapolsek, kecil jadi Kapolres, kecil jadi sat narkoba. Yang penting jangan kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Aduh, kayak film India. Ya, satu, haji mabrur pelihara sholat. Dua, bapak ibu haji pemerintah ada yang disebut arba'in. Ada ibu? Ada ibu? Ada. Apa itu Ustaz? Sholat 40
kali berjamaah di Masjid Nabawi. Artinya, kalau mau lihat ibu bapak yakin hajinya mabrur, setelah pulang dari Mekah, mereka berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Di kabupaten ini Pak, di mana-mana masjid selalu penuh jamaah. Masya Allah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam muka-muka sakaratil maut. Di mana-mana ini muka-mukanya, muka-muka sakaratil maut ini. Mana-mana dia ini. Oh, muka-mukamu ada semua ini. Mereka yang sudah muka-muka tua. Salat subuh di dalam lomba batu. Pak, Bu, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia lihat tidak lihat pahalanya. Andai saja Kapolres umumkan, siapa yang datang salat berjamaah subuh diberikan pulsa 500.000. Jam 5 salat subuh, jam 1 tengah malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat Pak pahalanya. Dua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Ibu bapak tahu enggak pahala berjamaah? Kalau ibu bapak wudu dulu, lalu ke masjid berjamaah, kata Nabi, melangkah kaki kananmu satu pahala, melangkah kaki kirimu dihapus dosa kecilmu. Jadi kalau bapak rumah dari masjid 200 meter, PP 400 meter, berapa langkah pahala 400 pak? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau bapak jalannya lambat. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salam apa hiburan goyang-goyang dapat pahala. Kalau cuma putar ke kiri nona, putarlah ke kanan ke kanan, dongo. Wah, pahala berjamaah, langkah kaki kanan satu pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Yang ketiga, pahala berjamaah, ibu bapak, yang kedua pahala berjamaah. Kalau bapak ke masjid, pohon, tanah, aspal, pagar, tegel, tembok, air, semua yang kau lewati jadi saksi di akhirat nanti. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya dia datang berjamaah. Itulah sebabnya ulama mengajarkan kita, kalau sampai di masjid sholat 2 rakaat, sudah 2 rakaat pindah tempat, sudah 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Supaya banyak saksimu di akhirat kelak. Yang ketiga pahala berjamaah, kalau basah bajumu, gerimis, lalu basah baju, yang basah itu kata Nabi melindungimu dari sentuhan api neraka. Jangan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar ceramah ini, gerimis dia tunggu hujan keras, sudah hujan keras dia buang payungnya, baru dia jalan. Itu belen-belen namanya itu. Apalagi pahala berjamaah lipat 27 kali, artinya apa? Satu kali sholat jamaah, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada yang disebut doa bersama. Bapak ibu tidak tahu berdoa, banyak dosa, tapi ada Imam Habib Mahdi berdoa di depan, ada Pak Kiai Nawir berdoa di depan, memimpin doa, semua mengatakan amin, maka semua orang-orang yang mengaminkan doanya beliau ikut dikabulkan doanya. Apalagi keutamaan berjamaah, di dalam berjamaah itu ada silaturahmi. Kita musuhan gara-gara pilkada, musuhan gara-gara pilcalek, malu kita datang ke rumahnya minta maaf, maka dengan cara berjamaah kita duduk berdiri di sampingnya. Allahu Akbar, ada samping. Sudah, kita di sampingnya lah. Sudah, assalamualaikum warahmatullah. Tunggu, ibu jangan dulu salam, bapak jangan salam dulu, tunggu dia. Assalamualaikum warahmatullah. Baru bapak, assalamualaikum warahmatullah. Senyum, baru sudah jabat tangan. Tak mungkin dia orang apa senyum-senyum. Menyambungkan tali persaudaraan. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau perempuan? Tidak ada ayat, tidak ada hadis
Tidak ada ulama yang melarang perempuan berjamaah ke masjid. Jadi kalau ada ustaz penceramah yang baru belajar agama satu bulan, itu pun melalui YouTube, haram perempuan ke masjid, bawa ke Habib Mahdi. Tidak ada larangan perempuan ke masjid. Nabi cuma katakan perempuan tidak dianjurkan, tapi kalau mereka mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan ke masjid? Karena keamanan. Dulu kalau perempuan jalan ke masjid sendiri, diculik dan diperkosa. Kalau di sini aman, apalagi kalau ibu-ibu usianya sudah 70 tahun. Siapa yang mau culik kamu? Bau minyak gosok. Apalagi keutamaan berjamaah? Keutamaan berjamaah, apalagi Pak? Lebih khusyuk. Kalau ibu sholat di rumah, banyak gangguan. Allahu Akbar. Tiba-tiba kucing naik meja. Enggak ditutup ikan. Pasti ibu sudah tidak khusyuk. Habis sudah ikan. Habis sudah. Akhirnya kreatif ini ibu. Dia baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi kalau di masjid enggak ada itu. Kalau di rumah ibu kan bingung. Ini sudah tahayat pertama atau belum? Ini sudah tiga atau dua? Allahu Akbar. Tadi uang 100.000, beli 50.000 pulsa. Mana ini 50.000? Allahu Akbar, belum didapat. Begitu assalamualaikum, oh di bawah bantal. Banyak gangguan. Kalau di masjid insyaallah lebih khusyuk. Maka haji yang mabrur pulang dia pelihara sholat jamaah. Apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid, salah satu juga penyebab orang malas berjamaah ke masjid apa? Manajemen masjid tidak bagus. Apa yang dimaksud? Waduh bu, ada masjid saya bikin. Jadi ibu-ibu, bapak ibu, bapak, adik-adik, kalau nonton YouTube saya dan bapak ibu nonton iklannya, itu bapak bangun masjid. Jadi kalau nonton YouTube saya, ceramah di YouTube, ibu jangan skip iklannya yang 30 menit, jangan skip. Kalau ibu nonton iklannya, ibu sumbang pembangunan masjid dan markas ulama di Sulawesi Selatan. Itu. Nah, sekarang ibu-ibu. Loh ibu. Hui. 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 Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Urusan ceramah masih juga sibuk-sibuk ini. Nah, ada masjid ya saya bangun Pak, di bawahnya kolam, di pekarangannya saya pelihara kucing lebih 500 ekor. Yang azan anak muda saya bikin lomba azan, juaranya saya gaji layaknya pegawai negeri yang tukang azan. Imamnya juga saya bikinkan rumah, kemudian kasih kendaraan dinas. Karpetnya hampir tiap tahun saya ganti. Sound sistemnya baik, ber-AC. Penceramanya belum ceramah saya sudah kasih honornya dan sudah kasih judulnya. Akhirnya ramai masjid Pak. Tapi ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, penyakit asma. Hai ya lal ma, mana anak muda makin jengkel. Hah, apalagi karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Akhirnya kita sujud bengkak semua jidat. Kenapa? Digigit semut. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dibaca. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, tusuk mata, guntung lidah, makan api. Kata anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut. Ayo. Dapat lagi sound system, baru takbir imam, Allahu Akbar, langsung story. Kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lagi imam, la haula wala quwata illa billah. Imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Oh ini baru mau imam Pak, baru mau takbir aja lama. Ah, bikin jengkel Pak. Hah? Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu.
Kenapa? Karena di belakang ini macam-macam. Ada ibu-ibu yang tahan kentut. Ada nenek remaja yang pakai sepatu baru, dia lupa kasih masuk. Hilang sudah sepatu saya. Lama betul ini Pak Imam, hilang sudah sepatu saya. Ada Pak Polisi yang ditelepon istrinya, sudah cepat pulang. Pulang kau. Lamanya Pak Imam. Maka Nabi katakan, ringkaskan bacaanmu. Kalau kau sendiri terserah. Mau kasih hatam surah Al-Baqarah terserah. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa Nabi anjurkan kalau kau jadi membaca yang urunya hafal? Satu, supaya kalau kamu salah ada yang bisa bantu. Coba kalau Pak Imam baca wadduha salah, kita bisa bantu. Tapi coba kalau Imam membaca Al-Anfal ayat 5-72, begitu dia baca salah, apa, hadapi susahmu sendiri. Ya tahu Pak Polis. Yang kedua, tujuannya disuruh menghafal, membaca yang orang hafal, supaya kita bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam membaca wadduha, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Kul huwallahu ahad. Anak-anak ikut. Kul huwallahu ahad. Kenapa? Dia hafal. Begitu Pak Imam membaca Al-Anfal ayat 10-80, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, Pak Imam belum selesai. Terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid. Saldo kas. Belum selesai juga Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 8. Itulah sebabnya kalau kita jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Yang keempat, penyebab orang malas berjamaah ke masjid, gara-gara apa? Kadangkala ada jamaah merasa dialah yang paling hebat dalam masjid. Ada akhlak berjamaah. Nabi menganjurkan setiap kaum berjamaah sunnah pakai parfum. Apa parfum untuk Allah? Tidak, itu akhlak supaya kau tidak ganggu bau badanmu sama orang. Kenapa Nabi anjurkan sikat gigi? Apa gigimu sampai harumnya kepada Allah? Bukan itu. Untuk apa? Agar bau mulutmu tidak mengganggu. Itu adab akhlak. Ini ada anak-anak baru belajar agama 2 bulan. Tidak berdoa, katanya doa bersama bid'ah. Sikir bersama bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Oke, kalau kau tidak mau silakan, tapi jangan kau duduk paling depan. Kenapa? Karena kalau saya lihat mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia lompat tuh. Langkah-langkai ulama. Saya kalau dapat langsung saya pukul pantatnya. Heh, kau di belakang dulu. Tak ada adabnya ini. Apalagi kalau datang berjamaah, jangan merasa paling pintar. Ada juga Pak baru takbir dia ganggu sudah kita Pak. Kayak dia takbir mau digigit telinga kita. Om. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu dia gigit telinga kita Pak. Apalagi ada juga itu adik-adik, saya biasa kasih pindah kaki saya deh, kasih pindah lagi. Selesai sholat dia marah. Kenapa injak kakiku? Tak kau ganggu saya. Maksudnya apa? Kenapa kau injak kaki saya? Dengkek-dengkek. Kenapa? Supaya saf rapat Ustaz. Sini deh. Kalau kau mau rapat saf, bukan jari-jari kakimu yang kau rapatkan. Apa? Pundakmu. Kalau jari-jari kakimu, jari-jari kaki bisa rapat tapi sapmu renggang. Beleng-beleng. Adik-adik yang baru belajar agama, jangan merasa paling alim, paling pintar. Saya dimaki-maki Bib, Pak Kiai, hanya gara-gara saya tidak pelihara jenggot. Dia bilang, apa ini Ustaz? Kan sekarang itu di medsos dia bagi-bagi Pak, ini Ustaz sunnah, ini Ustaz tidak sunnah. Saya masuk kategori Ustaz tidak sunnah. Kenapa? Karena saya tidak pakai jenggot. Saya bilang kenapa kau tuduh saya Ustaz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya mau diapa kalau tidak mau tumbuh?
sudah ku kasih minyak enggak tumbuh-tumbuh. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, haji mabrur, pelihara sholat jamaah. Konkret tiga, haji mabrur. Ibu bapak, sah dak haji kita kalau tidak pakai ihram? Sah tidak? Sah tidak haji kita kalau tidak ihram? Sah kalau tawaf tidak ihram? Tidak. Apa makna ihram? Ihram itu sama semua, mulai dari AKBP sampai jenderal, mulai dari petani sampai orang kaya, ihramnya sama. Tidak mentang-mentang dia Kapolres, ihramnya kain sutra. Tidak mentang-mentang dia habaib, ihramnya kain sutra. Tidak, sama semua. Maknanya apa? Haji mabrur itu tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Menjadi penceramah. Ibu-ibu, jangan pikir saya yang hebat. Tidak. Bukan karena ilmu saya yang hebat. Tidak. Lalu apa? Karena ada pendengar dan penonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini satu jam berapi-api, menggelora, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kapolres, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Kapolres mau sombong, pret. Ada batasnya, tergantung Kapolda. Kalau Kapolda sudah tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah. Biar Kapolda senang, kalau istrinya Kapolda tidak senang, wassalam. Apa? Ini pegawai negeri sini Pak Camat. Mau sombong pret. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Pak Kiai mau sombong karena ilmu. Jangan sombong. Allah marah, dia cabut ilmumu, dikasih pikun. Ada tangkisnya itu pikun. Sampai-sampai ada dosen banyak sekali gelarnya. Mau pergi mengajar diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium saya. Ini sudah hampir satu minggu tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium, Pak. Apa kau mau sombong? Pikun, tidak bisa kau bedakan mana istrimu, mana pembantu. Ayo. Jadi haji mabrur itu tidak ada sombongnya. Apa yang kita mau sombongkan Bapak Ibu sekalian? Kaya, Allah marah dikasih tsunami, gempa, hancur kepunya kekayaan. Camat aja ndak boleh sombong, Kapolres aja ndak boleh sombong, habaib aja ndak boleh sombong, ulama aja ndak boleh sombong, apalagi kami yang pengangguran. Kata Nabi, kalau Allah dalam hadis qudsi, ada tiga temannya setan di dunia. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Meskipun itu orang masih makmum, wajarlah dia kaya. Dia terkenal, cerdas, cakep, banyak duitnya, tinggi jabatannya, wajar. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, ngontrak-ngontrak, jelek mukanya, enggak terkenal, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi, kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Maka haji mabrur, singkirkan kesombongan. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir solawat. Kalau bapak merasa mabrur haji, lasimkan bibirmu dengan bersalawat. Kenapa setiap saya ceramah selalu saya ajak begini? Karena Nabi pernah jelaskan, orang pernah Nabi bersama Jibril melihat Nabi ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya, Jibril siapa itu? Itu Jibril pencatat air hujan. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa mampu kau catat air hujan? Ya, ku catat semua, ada yang jatuh di gunung, jatuh di darat, jatuh ke laut, semua ku catat.
satu yang tidak mampu kucatat ya Muhammad. Kenapa bisa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti di sini, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, inginlah hanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan, karena pesawat saya balik ke Jakarta lalu menuju ke Yogyakarta malam ini, pesawatnya jam 7.15. Saya tidak punya helikopter seperti Pak Gubernur. Maka saya harus akhiri, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Tolong ucapkan, cakep. Ya. Lebat batang padi jerami. Padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi. Mencari nasi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Buah nangka, buah kelapa. Buah nenas, buah bengkai. Buah nangka, buah kelapa. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.